Ya, selamat sore, selamat bergabung, salam olahraga untuk semua pencipta bola mania. Ya, babak pertama kedudukan masih 0-0. Pasukan kuning. Erombo. Yo. Babak kuning ya. Bali serangan coba dibangun oleh beberapa pemain kuning tadi atas tangkap bencana mendorong. Oh, Ibu mencoba mendorong. Tidak ada satu pelanggar. Oh. Ya pun langsung lubang Fekan. Oh, sini dia. Tak kena kehul dia sini. Tak iya. Satu serangan. Kurang nak Ibu ya. Coba mendorong langsung shooting dari gagal. Bala-bala berebut oleh Ombo. Pemain belakang bisa disangka kotak atik bola cukup luar biasa. Mencoba pressure ke depan. Masih begitu kuat pagar. Menjaga bangun tadi. Padua. Mendorong ke depan ada siapa di sana. Ada pemain 7-9 ke depan 20. Masih bisa berkuasa kembali serangan. Dicoba dilakukan oleh anak-anak Ombo. Panzer 11 turut langsung keluar ke pelanggaran. Satu dorongan tadi. Balik ke Bravo, pasukan 27 bola tadi. Balik ke bersama, Acik dicoba. Serangan dicoba-coba oleh pasukan kuning. Dibuang di gunting saja. Balik ke pasukan cekan, 7. Masih bisa. Melalui cisi tengah cukup luar biasa kembali sanggapnya mencoba sayang sekali kembali serangan ini dilakukan oleh anak-anak tunggu tujuh bisa kembali kembali cukup berbahaya kamu tidak ada pelanggar sayang dihilang Mas Tadi luar biasa serangan-serangan dilakukan oleh Bawang Tadi hampir menghabisi gawangnya anaknya Ombo Brander 79. Luar biasa mereka membuka bola bapak Sintomo kembali serangan dilakukan bahwa cukup berbahaya ada bola putus ya Allah kecepatan yang cukup tinggi kembali bahwa membuka mengembalikan bola ternyata out. Panzer coba mendorong bola ke depan masih bisa kembali serangan yang dibangun oleh anak-anak walaupun runtuhnya cukup luar biasa pelanggaran dilakukan oleh Buntung pertahanan oleh Panzer Ombo 79 kembali 11 kontak atik bola cukup luar biasa pemain 11 mencoba mendorong tidak ada siapa di salah bisa pun habis oleh sang kapten dari bawah cukup berbahaya ada satu kenakalan tadi yang dilakukan oleh sang rambut merah walaupun pengulingan sehingga menghasilkan satu tendangan bebas. 9 mencoba melakukan tendangan langsung. Luar biasa tadi. Tendangan pisang. 9 mencoba melakukan tendangan langsung. Luar biasa tadi. Tendangan pisang. Hasilkan satu gol untuk Brazil.
Balik kanan. Membuka bisa mengimbangi. Dari kotak tinggalan kembali 12. Masih dikuasai 12 sudah memberikan buat. Mengarah ke 24 tadi. Dan kita saksikan. Sayang bola. Ulang miskomunikasi tadi kembali ke saksikan 13. 13 coba bekerjasama dengan 12 yang merah putih. Kerjasama cukup luar biasa pasukan pun untuk berubah mahal sekali. Dengan yang dilakukan tendangan maju sayang kursi. Terlalu lebar dari gawang Panzer. Cukup luar biasa kerjasama kota Kati. Masih sayang. Serangan coba dibangun kembali oleh 26 besar kerjasama kotak hati. Luar biasa break mark yang dilakukan oleh 2 pemain sekaligus dikawal oleh pemain Panther 79. Hanya menghasilkan 1 lembaran kembali bangun. Serangan balik 11. Masih 11. Pemain yang cukup luar biasa di sore hari ini 11 unggul. Kerjasama ada pemain 3 dipotong, digunting, dibuang saja. Lebih 13 dari bangun. Barisan kapten coba melakukan tendang crossing langsung di depan. Tidak ada sahabat yang menunggu bola. Nah, masih bisa menyelamatkan bola. Apa yang terjadi? Hanya lemparan untuk pasukan lawan. Kembali lawan. Mencoba mendorong ke belakang 12 di sana. Satu pelanggaran yang dilakukan oleh pemain penyerang poin 3 dari Pangkat 9. Tiga berikan satu kartu kuning. Paling kita saksikan 12 di sana. Mencoba kosong langsung depan. Kawan cukup berbahaya. Masuk. Mari kita saksikan ada tuan 11 paling berpotong saja. Masih ada pergantian pemain. Diko punggung 9 keluar digantikan oleh Aditya punggung 10. Mari kita saksikan begitu panas suasana. Cukup pemanas sudah pertandingan dua kebelasan hari ini. Wawo dengan Nante 13 coba mendorong 3. Sayang tuan mas tadi tidak bisa. Kembali sangkatin dari satu negara mencoba. Kotak-kotak bola kerjasama yang cukup bocah. Ada kursus ada kotak-kotak. Coba melakukan shooting langsung. Terlalu keras. Dari berbahaya nomor 9 sendiri cukup berbahaya. Masih berkuasai bola lalu. 9 di sana. Mencoba melakukan shooting langsung. Sayang. Di pasukan kedengar mencoba menggoda sayang sekali begitu akurat bola tangkapan oleh sang penjaga gawang dan Panzer. Kembali terjadi perebutan bola cukup tenang. Anak-anak bola sangkatan mendorong ke depan maksudnya punggung 20 tadi masih bisa dikuasai oleh anak-anak Panzer Umbo. Tidak ada terjadi kembali kita kuasai oleh 11 memikirkan apa yang terjadi di sana. Satu pelanggaran, satu peringatan untuk poin tiga. Panari. Ya. Air rempana dan anu. Bicara berentanda. Kembali nomor 12. Coba mendorong tadi. Begitu luar biasa. Wawo kuning di sana, dipotong aja, kembali serangan dibangun, cukup luar biasa, kopi, 2-3 pengawal, masih bisa kembali serangan Panzer, 3 di sana, mencoba kerja sama bola 1-2, cukup luar biasa sang kapten, mencoba, tetapi saya hanya menghasilkan lembaran untuk pasukan kuning Wawo. Kali kita saksikan Wawo cuma melakukan lembaran ke dalam.
masih 20 pemain saya. Luar biasa bentuk pertahanan dilakukan oleh Fans Arcade. Setiga, dua belah ke sana. Banyak serangan, untuk tidak ada pelanggaran, masih ada cukup luar biasa. Apa yang terjadi? Satu pelanggaran dilakukan oleh pasukan Fans Arcade. Langsung kapten Fans Arcade 9. Kembali kita saksikan, cukup tenang anak-anak baru. 12 coba melakukan, sayang tidak ada sahabat baik menunggu di sini. Riwayat cukup serang luar biasa, kembali serangan yang dilakukan masih bisa dipotong. 26 sayang, 23 di sana dipotong dan satu. Sayang sekali tendangan tadi, satu pelanggaran keras dilakukan oleh pemain 12 back kanan dari pasukan Wayu. Balasan kapten tadi pemain 8 yang berhasil mencetak satu gol tadi mencoba melakukan eksekusi dipagar langsung oleh dua pemain dari Wayu. Tendangan pisang, sayang lebar jauh. Kalau coba mendorong ada batu di sana, dia coba menguasai bola, mencoba mendorong dipotong saja oleh pemain punggung 7. Kembali serangan dibangun nomor punggung 3, cukup luar biasa. Bola 1-2-3, kembali sang kapten tancap punggung 9 besar kerjasama punggung 3, cukup berbahaya. Sayang terlambat sudah, kembali dikuasai oleh Wayu, dibuang saja oleh sang kapten. Berbahaya. Cukup luar biasa, kembali dikuasai oleh Wayu punggung 8. 3 sekaligus pemain dari Wayu melakukan serangan. Ada Sarip di sana, masih kembali dilempar dan dibuang saja oleh pemain dari pasukan kuning. Kembali Wayu begitu tenang anak Panser melakukan bola-bola dorongan passing, bola-bola pendek. Kembali serangan dilakukan pemain 3, kerjasama cukup bagus. Sayang miskomunikasi anak punggung 7 dan punggung 3 dari Panser. Oleh sang kapten Wayu, Wayu masih dikuasai, ada 20 di sana, masih, sayang, kembali cukup berbahaya, bola muntah tadi, tidak ada pelanggaran cukup berbahaya, kembali serangan dilakukan Wayu. Ada saling bersama coba mendorong sang kapten, cukup luar biasa kerjasama yang cukup luar biasa, masih dikuasai untuk pemain kecil 9 lincah, gayanya cukup luar biasa. Balasan kapten sendiri di sana, balik kotak-kotak luar biasa, tidak ada pelanggaran. Kembali Wayu mendorong bola dari sana, bola di sana kawal langsung dari Panser, cukup luar biasa, tidak ada pelanggaran. Tidak orang sekaligus berbahaya. Cukup luar biasa kuasa anak-anak mundur, masih cukup berbahaya, bola langsung. Wali Panser mencoba mendorong kosong bola depan, ada sebuah gerangan di sana terjadi. Sang kapten coba mendorong Wayu, balik dikuasai oleh Wayu, masuk kami Wimbo. Sang kapten menguasai bola di kawal langsung ke kawal tujuh dipotong. Masuk ada pergantian dari Panser. Kembali kita saksikan Wayu mencoba ada sebuah di sana, kembali kita saksikan satu pelanggaran. Wasit ada pergantian pemain, wasit ada pergantian pemain. Berikan untuk semua perhatikan untuk seluruh pemain yang sedang bermain. Hati-hati, kalian sudah menang 1-0, saya tidak segan-segan keluarkan di lapangan. Sudah dua kali, ketiga kali tidak ada ampun, keluar dari lapangan.
Kembali kita saksikan serangan dicoba dibangun oleh Wangi. Dia pun disana coba mendorong ada ke depan. Tendangan langsung dan cukup berbahaya. Kembali diselamatkan oleh Wangi. Maksud kami Panzer. Serangan serangan bertubi-tubi melakukan Wangi. Apa yang terjadi? Masih olah basket bergantung dengan Sarif dengan 12 gantung dengan 4 juga Narjoka tim dengan 7 dari Wangi gantungan dengan 11 5 ya. Kembali kita saksikan terjadi cuma bahaya. Sayang sekali saudara-saudara, kembali dibangun serangan oleh Wangi pasukan Vini. Kembali ke kosong semua 9-2 orang besar itu. Tidak ada bahaya sekali di sana. Satu serangan Rako Manado. Luar biasa terjadi menit-menit terakhir. Kembali ke depan tim 11. 11 itu kembali coba situ saya. Ada pantulan bola yang keras tadi. Satu tendangan cukup berbesar-besar kita tidak melakukan melawan Panzer. Sayang kembali serangan dilakukan oleh kami. Masih bisa kembali kuasa Wawo di sana. Masih bisa. Sayang sekali Wawo cukup berbesar ada 10 Panzer di sana. Sayang masih bisa sliding bola oleh salah satu pemain dari Wawo Kuni mencoba kotak-kotak bola. Sayang itu luar biasa pun cukup berbahaya. Ayam sepuluh mencoba kotak apa? Hasil lemah. Kembangan kami. Mari kita saksikan lawan sebelah ke situ. Begitu kena anak-anak dari umum meramatkan kawannya. Ada satu kurangan tadi. Lakukan dua sekaligus pemain dari Prancis Rainbow dan menghasilkan satu tendangan juga. Dari bawah Wawo kembali serangan dilakukan oleh Panzer 79. Ada siapa di sana? Penumpangnya bermaksud sayang sekali penyelamatan bola yang enggak begitu akan berhasil. Kembali kita saksikan Wawo ada dua lawan sana. Ayang kedekatan bola yang tidak tepat tadi. Ada siapa gerakan di sana? Ada penumpang di kawal langsung bola. Untuk kuat pertahanan kembali cukup luar biasa. Wow, berbahaya sekali tidak ada bagiannya. Sayang seribu sayang saudara-saudara. Pistol tidak ada arahnya, pelurunya hanya melebar saja di kawang anak-anak daripada Wow kembali saya berubah di sana. Kebersamaan yang dilakukan oleh program yang kedua pemain Wawo. Wawo pasukan kini coba menarik ke depan. Saya melakukan saya cukup bahaya. Tenang saja. Luar biasa tidak gawang. Kembali ikan dalam kolam melakukan serangan di sana. Ada 20 Wawo pasukan kini. 20 balik serangan 3. 3 mencoba kebersamaan cukup berbahaya. Serangan-serangan dilakukan oleh anak-anak Panzer cukup luar biasa. 10 mencoba melakukan shooting. Dalam mereka maju ke Surabaya. Pasukan kita coba kontak-kontak cukup luar biasa dilakukan anak-anak Wawo. 11 lolos dari sana. Dipotong dikutung saja oleh satu belakang dari Panzer 29 undi. Panen terjadi cukup luar biasa. Dalam melakukan pemudar kiri tadi berbahaya. Jangan pemudar kiri dilakukan oleh pemain dari Wawo. Sayang masih bisa selamat kalau saya kejauh kembali serangan dilakukan oleh Panzer 6 di sana. Sayang di ruang bola cukup berbahaya juga menurut Panzer sendiri nomor 6 kembali cukup berbahaya. Ayah sayang seribu sayang oleh ibu saya bola keluar tadi terjadi. Perut panjang berakhir sudah di partai pertama antara pasukan anak-anak Wawo dengan Panzer dimenangkan oleh Panzer Ungu 1-0. Kita kembali ke Bang Fadil.